Video Pontianak muncul di tanah perkuburan di Jakarta menjadi tular baru-baru ini. Video dirakam seorang lelaki sewaktu dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya menaiki motosikal. Pontianak berambut panjang dan berpakaian putih itu berdiri membelakangi lelaki berkenaan. Video ini mendapat lebih 300,000 tontonan. Ini pula di Rusia, seorang ahli akrobatik hilang keseimbangan semasa berjalan di atas tali dan jatuh ke gelanggang sarkas dari ketinggian 7 meter. Ketika kejadian, dia menimbangi ibunya di atas kepala. Lelaki itu bagaimanapun hanya cedera ringan, manakala ibunya selamat kerana memakai tali keselamatan. Di London, seorang wanita bernama Gabrielle terkejut menemukan kepala ayam di dalam kotak hidangan ayam goreng yang dipesannya. Kepala ayam itu turut disaluti tepung goreng, membuatkan Gabrielle terus hilang selera untuk makan hidangan kegemarannya itu.